Ketua Mulyadi SPD dari SDN 032 Patulan. Sekretaris Samsi SPDI SDN 010 Ambopadang. Bendahara Abdullah SPD dari SDN 022 Piriam. Seksi Perencanaan dan Pelaksanaan Program Ma'ruf SPD dari SDN 022 Mumpejari. Seksi Pengembang Lingkar Belajar Guru Wahidin SPD dari SMP Negeri Besuangin. Seksi Humas dan Kerjasama Firmawati SPD dari SDN 041 Pundambu. Naskah pelantikan pada hari ini, Selasa tanggal 25 bulan Juli tahun 2023, bertempat di gedung olahraga pada Mawalde, Kecamatan Tugi Taramanu, Kabupaten Kalimantan, disaksikan oleh peserta kepresidenan cabang pertama PGRI cabang Tugi Taramanu Kabupaten Polewali Mandar. Dengan ini saya melantik saudara-saudara sebagai pengurus kelompok kerja lingkar belajar guru PGRI cabang Tugi Taramanu Kabupaten Polewali Mandar masa bakti 2022 periode 2023-2025 yang dipilih secara sah dalam rapat pengurus PGRI cabang Tugi Taramanu Kabupaten Polewali Mandar dengan pengurus PGRI ranking 1, 2, 3, 4, dan 5 masa bakti 2020-2022 yang diselenggarakan pada tanggal 6 Juli 2023 secara pemberian tawaran. Semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoi dan selalu memberikan petunjuk kepada saudara-saudara dalam mengelola organisasi. Tugi Taramanu 25 Juli 2023, pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia Kabupaten, pengurus Lingkar Belajar Guru Kabupaten Polewali Mandar, Ketua Mulyadi SPD ISPDI. Terima kasih. Saya berjanji bahwa satu, saya akan menjalankan kewajiban saya sebagai pengurus. Kelompok kerja lingkar belajar guru PGRI cabang Tugi Taramanu Kabupaten Polewali Mandar masa bakti 2022 tahun 2023-2025 sesuai dengan UU tugas dan kewajiban yang diberikan kepada saya serta mendahulukan kepentingan organisasi daripada kepentingan pribadi dan golongan. Dua, dalam menjalankan tugas dan kewajiban tersebut, saya akan senantiasa mematuhi segala ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kelompok kerja lingkar belajar guru keputusan kongres operasi PP nasional dan keputusan lain yang telah ditetapkan sebagai kebijakan organisasi. Tiga, saya akan melaksanakan mempertahankan dan menghitung tinggi kode dan kita berhubungan. Empat, saya akan bekerja dengan sungguh-sungguh dan apabila secara berturut-turut selama 3 bulan tidak aktif dalam kegiatan organisasi bersedia diberhentikan dan dilakukan pergantian pengurus antar waktu. Janji ini saya ucapkan dengan sungguh-sungguh dengan mempertaruhkan jabatan dan kehormatan bagi saya.
Bagi pengurus kelompok kerja lingkar belajar cabang Kota Parangtritis Kabupaten Kalimantan serta berdoa kita semua. Kota Parangtritis untuk 2022. Terima kasih. Saya siap. Ya. Mantap. Ojo mengidam dirimu. Ya. Kalau kasih motor masih ambil, kasih motor dulu ambil. Ready?